Selamat malam dengan Brian Toys di sini guys ya. Ini gila banget nih hari ini ya, banyak sekali barang-barang berdatangan ya sesuai dengan pre-order. Tapi seperti biasa nih kalau DC ya, DC ini saya tidak pernah mendapatkan buff-nya, dikarenakan buff-nya sudah laku duluan ya. Jadi langsung aja kita langsung ke check this out to this figure ya. Jadi ini buff-nya itu adalah King Shark ya. King Shark itu adalah musuh dari The Flash ya. Seperti ini dia King Shark-nya guys, cuma udah hilang ya. Jadi ini adalah buff-nya kalau di Marvel. Kalau ya kalau di DC namanya CNC, Collect to Connect ya. Collect to Connect, koleksi untuk dikoneksikan, digabung begitu. Ya, untuk yang series King Shark ya. Ini ada 6 seri, ada 6 figur yang harus dikumpulkan, yaitu dari The Flash, Zoom, Jim Gordon, Batman, Batgirl, Hawkman dan Joker ya. Oke, langsung aja kita cek ya, karena ini nanti akan dilelang atau di-sale di Brian Toys tentunya ya. Yang dimana itu untuk dimana aja jualannya ada di deskripsi ya. Jangan lupa di-share, komen, dan subscribe. Nah, dan ini worth it banget, keren banget detailnya. Nah, kita cek dari yang pertama ya, dari figur pertama yaitu ada The Flash. Nah, ini dia The Flash-nya guys. The Flash ini bisa kamu saksikan di film The Series, ada di WW gitu ya, WW gitu ya kalau nggak salah ya namanya ya. Ya, DC The Jay Garrick, yaitu Flash pertama ya. Ini dia. Detail banget mukanya. Yang dimana aksesorisnya ada topi, ada api-api gitu ya, flash-flash gitu, dan ini ada tangannya double ya, ada dua tangan, jadi interchangeable hand gitu ya. Jadi kau bisa pasang tangannya. Nah, jadi ini seperti ini detailnya. Ini topinya. Untuk artikulasi di perut ya, di siku, di selangkangan ya, juga ada juga di dengkul, ada juga di kaki, di tapak kakinya ya. Sama seperti DC pada umumnya, cuma di sini ada di bagian perut nih tambahannya nih. Untuk kepalanya bisa 250, bisa diputar-putar gitu ya. Nah, seperti ini kalau dipakein topinya. Nah, ini harganya hanya 325.000 ya kalau sale ya. Jadi buruan aja. Untuk pesan di WA-nya nanti ada di deskripsi. Buruan saja ya. Ini dia untuk yang The Flash Jay Garrick. Kau bisa lihat filmnya ya di EMC. Kok EMC? Walking Dead kali. Ini dia seperti ini guys. Oke. Yang kedua langsung aja musuhnya The Flash, ada Zoom. Ini dia. Nah, ini di season 2 apa season 3 ya? Season 2 kalau nggak salah. Ini adalah manusia tercepat Zoom ya. Musuh dari The Flash. Ya. Seperti ini Zoom, warnanya hitam. Modelnya. Yang ternyata dia adalah The Flash sendiri ya, di bumi lain ya, di Earth berapa saya kurang tahu. Yang jelas seperti ini modelnya. Nah, kayak Scarecrow ya bentuk mukanya. Juga ada api-apinya gitu atau petir-petir lightning gitu ya. Oke, itu aja untuk perlengkapannya. Aksesorisnya hanya petir-petir saja. Mungkin bisa ditaruh di tangannya. Belakangnya seperti itu modelnya. Oke. Next ada di belakangnya ada apa ini? Oh, ada Batman ya. Batman Super Heavy Jim Gordon. Jadi Jim Gordon adalah detektif yang ada di Batman ya. Dia menggantikan Batman karena kalau kamu pernah baca komiknya Nightfall ya. Nah, ini dia Jim Gordon. Seperti ini scope-nya. Jadi kamu bisa dapat ini apa namanya? Tembak ya. Nah, bisa ditaruh di ada sakunya di situ. Nah, seperti itu modelnya. Oke. Untuk Jim Gordon seperti ini, scope kepalanya seperti itu. Keren banget detailnya ya. Hampir sama semua DC ini untuk artikulasi sama di perut, di pinggang gitu ya. Sama semua. Oke. Yang Batman ya, di belakang Batman ada apa? Ada Batgirl ya. Ini dia Batgirl-nya. Ya. Ini juga Batgirl-nya keren banget ya, unyu banget ya. Kawaii gitu ya. Batgirl. Seperti ini warnanya ungu dengan logonya kuning ya. Aksesorisnya ada ini batarang dan juga ada remote ya. Seperti itu modelnya. Oke, seperti ini. Face-nya detail banget, keren banget, jadi worth it banget untuk kalian koleksi ya. Wah.
Habis. Oke. Ya seperti itu ya modelnya. Di belakang Batgirl ada apa? Ada Hawkman. Nah, Hawkman ini kamu bisa lihat di series DC Legend of Tomorrow. Ya, jadi seperti ini Hawkman the movie. Detailnya keren banget ya. Depannya seperti ini ya. Oke. Nah, aksesorisnya ada gadanya yang luar biasa ya. Keren banget. Kamu bisa lihat kostumnya. Keren abis ya. Artikulasinya sama ya. Ini keren banget kalau di display guys. Jadi ayo buruan aja beli di Brand Choice ya tentunya. The one and only. Review. Sick. Semuanya keren banget ya. Dan yang terakhir adalah The Joker. Ya musuh abadi Batman ya. Ini gila banget scoop wajahnya. Gokil. Dan ini versi ketawa, kepalanya bisa ditukar ya. Ini adalah senjatanya dan ini adalah pisaunya. Ini gokil banget ini. Nah seperti ini dia memakai fancy ya, berwarna putih seperti Kingpin ya modelnya ya. Kalau musuh Spider-Man, nah ini versinya Kingpin tapi di DC. Nah ini dia Joker. Rambutnya, matanya keren banget ya. Bibirnya, waduh ini gokil banget nih. Scope-nya juara banget. Jadi buruan aja ya. Dan jangan lupa di comment, share, dan subscribe guys. Ini keren banget ya. Itu aja review dari Brand Toys. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi kalian semuanya. Dan selalu stay tune ya. Dan sukses bagi kita semuanya. Dan ciao. Sukses bagi kita semuanya. Bye. Gokil.